kegiatannya biar sekaligus di lakukan aksinya di 40 tempat ini, apakah pernah melukis sendiri dan melukisnya seperti apa? Perbuatan pencurian itu hanya sendiri, jadi yang bersangkutan itu di luar provinsi Sulawesi Utara. Ya, kami belum sebutkan nama lokalnya. Permasalahan tersebut jangan disimpan di rumah, apalagi dibelanjakan. Mau coba-coba tes dulu ini. Tes dulu, siapa tahu berhasil. Diduga saja, silakan diinformasikan ke kami. Biar sidik-sidiknya nanti akan ada kasat reskrim maupun silakan kalau rekan-rekan mau foto rinciannya biar sekaligus dilakukan aksinya di 40 tempat ini, apakah pernah melukis sendiri dan melukisnya seperti apa? Perbuatan pencurian itu hanya sendiri, jadi yang bersangkutan itu mau makan atau rumah berpura-pura memesan makanan dengan banyak atau begitu sibuk, yang bersangkutan mulai melakukan mengambil barang-barang seperti handphone. Jadi tidak di sini, cuman yang bersangkutan TSK ini pernah residenya di Manado. 2015, Bapak. Secara soft juga mengamankan yang bersangkutan dan membawa perlawanan. Ada beberapa juga, ada kasus juga 33 bahkan ke kejaksaan, tersangka juga sudah tidak ada, barang bukti juga sudah, ya kan, ada kegiatan-kegiatan lain sehingga semuanya tertunda. Dapat kami jelaskan bahwa kami sudah mengamankan dua orang tersangka dengan inisial DM usia 17 tahun, kemudian DF usia 15 tahun. Dua-duanya masih di bawah umur. Nah, kemudian untuk status penyidikan kami ini sudah P21. Untuk modus operandinya, jadi mereka ini memasuki rumah orang, ya, dengan melakukan pengerusakan dan dilakukan malam hari bersama-sama. Jadi dua orang tersebut, mereka merupakan residivis kasus yang sama tahun 2020. Gitu. TKP-nya di Desa Maumbi Jaga 1, Desa Maumbi Jaga 1, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minang.